Oke, teman-teman, hari ini kita diundang untuk menyaksikan program-program Indosat berkaitan dengan Hari Batik Nasional yang pas hari ini adalah Hari Batik Nasional 2 Oktober. Bagaimana lebih jelasnya, kita ke dalam. Oke, kita lihat semua desainnya batik ya. Jadi ini benar-benar merinding saya mau masuk ke sini, terdengar lagu Bagimu Negeri ya. Teman-teman, kita sekarang udah ada di dalam. Kita lihat banyak sekali blogger dan wartawan media yang sudah menanti dimulainya acara. Kita perhatikan masing-masing memegang goodie bag warna kuning seperti ini. Lumayan loh isinya. Ada kemeja batik. Ini benar-benar Hari Batik Nasional dan orang media semua dapat batik dari Indosat. Yang pertama adalah mengikuti garis pinggir sini sambil berbelok. Depan saya ini ada 3 orang blogger yang hadir di acara launching program Indosat dalam rangka Hari Batik Nasional. Kita tanya kenapa mereka mau datang, oke? Okay? Warisan budaya bangsa. Jadi saya sebagai pendidik, sebagai seorang guru, saya sangat berkepentingan dalam hal ini, terutama buat menularkan warisan bangsa kepada peserta didik saya. Jadi kalau kita tidak ingin batik ini menjadi milik orang lain, kita sendiri yang harus menghargainya. Batik itu kan cantik ya, dan pasnya lagi Indosat temanya memang bagus. Indosat Cinta Batik Indonesia, gitu juga kita perempuan Indonesia yang cinta batik. Ayo, satu lagi. That's more comfortable. It is super comfortable. You can allow your belly to so expand. Siang buat teman-teman media yang sudah datang siang hari ini. Di belakang saya sudah ada Ibu Mesarah, pengrajin batik Pekalongan. Terima kasih juga Ibu sudah ada di sini. Sebagai Hari Batik Indonesia, kami di Indosat menilai ini sesuatu yang sangat baik untuk kembali lagi mengingatkan pelanggan kita dan masyarakat luas kepada pelestarian budaya Indonesia. Namanya saja Indosat, jadi yang bagian Indonya jangan kita lupa. Dan hari ini bukan hanya karyawan dan karyawati menggunakan busana batik, gedung kantor pusat kita pun menggunakan busana batik. Jadi tadi malam kita dibantu oleh tim dari Korps Marinir yang memang lebih berani daripada kita direksi. Kita gak berani ya memasang ini. Tim Marinir terjun ke gedung ini untuk membantu kita memasang giant batik scarf ya. Senang batik yang sangat besar. 150 meter panjangnya kali 10 meter lebarnya. Dipasang di gedung ini untuk beberapa hari ke depan untuk memperlihatkan budaya batik dan kedekatan Indosat dengan budaya Indonesia. Juga hari ini setiap pelanggan yang isi ulang berapapun denominasi isi ulang di Indosat, kita akan memberikan Rp50 tambahan untuk disumbangkan kepada Yayasan Batik Indonesia. Perkiraannya akan mencapai lebih dari Rp200 juta. Bapak-bapak pejabat, persiapan untuk bapak-bapak pejabat untuk bisa menuju Yeah.
teman-teman semua, udah 4 tahun Hari Batik Nasional dicanangkan, dan semoga selamanya batik Indonesia mengglobal. Terima kasih.